Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewakili Pemprov DKI menerima 3 penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Award 2019. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima 6 penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini adalah rekor baru Pemprov DKI Jakarta yang berhasil meraih predikat WTP 5 tahun berturut-turut. Pemirsa, Jakarta didaulat menjadi kota terbaik di dunia di bidang transportasi setelah berhasil meraih penghargaan Sustainable Transport Award 2021. Komunitas Bike to Work memberikan penghargaan kepada Kota Jakarta sebagai kota ramah sepeda tahun 2021. Tahun 2018 dan 2019 menjadi tahunnya Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan menerima berbagai penghargaan, baik penghargaan untuk Pemprov DKI di bawah kepemimpinannya maupun penghargaan pribadi. Dan atas dasar tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan menjadi salah satu nominasi kategori pejabat publik dalam penghargaan Indonesia Award 2019. Ya, lalu bagaimana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih dalam 21 Heroes 2020 dalam urusan transportasi? Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima penghargaan dari pemerintah Singapura karena dinilai berkontribusi bagi pembangunan dan hubungan bilateral kedua negara. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan apresiasi untuk semua pihak yang telah mendukung gelaran Formula E Jakarta 2022 hingga berjalan dengan sukses. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar acara Grand Launching Jakarta International Stadium pada malam tadi. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 33 tower rumah susun sewa atau rusunawa. Rusunawa tersebut dibangun terintegrasi dengan fasilitas penunjang sesuai dengan konsep kota maju. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 4 sekolah net zero carbon dan green building sebagai pilot project. Bangunan ramah lingkungan ini sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta mewujudkan nol emisi karbon. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa tidak ada penghapusan pajak bumi dan bangunan atau PBB 2019 untuk bangunan rumah di Jakarta dengan nilai jual objek pajak di bawah 1 miliar rupiah. Namun pengecualian penghapusan pajak PBB untuk rumah para pahlawan, guru dan pensiunan guru, purnawirawan TNI, Polri, serta penerima jasa kehormatan dari Presiden. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengisi ceramah tarawih di Masjid Kampus UGM Yogyakarta tadi malam. Ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami
untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum. Maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Dan bersiap untuk menjawab tantangan itu.